Pemirsa, ratusan warga di Subang, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di kantor Bupati Subang. Warga meminta PJ Bupati Subang mencopot seorang kepala desa yang diduga melakukan tindakan asusila. Aksi ini digelar di depan kantor Bupati Subang pada Senin siang. Aksi mulainya berjalan lancar. Kemudian unjuk rasa memanas saat massa mencoba merangsek masuk kantor Bupati hingga membuat pagar kantor Bupati roboh. Aksi ini dilatar belakangi seorang kepala desa yang diduga melakukan tindakan asusila bersama warganya sendiri. Tindakan kepala desa tersebut dianggap telah mencemari daerah dan tidak memberikan contoh baik. Harapan kami sederhana, Bapak PJ mengabulkan permohonan kami untuk memeriksa kepala desa selesai. Setelah itu kami pulang ke rumah, kami juga persiapan untuk Ramadan, untuk kegiatan selesai. Tidak ada hal yang lain. Tolong Bapak kepala desa berhenti atau diberhentikan. Atas dasar kaitan dugaan asusila ini gimana? Asusila, tindakan asusila. Sudah lama yang bersangkutan melakukan? Sudah 1 bulan nih Bapak. Masuk jam 6. Setelah didemo ratusan warga, digelar audiensi antara kepala desa terkait, perwakilan warga, dan Pemkab Subang. Selanjutnya, massa pun membubarkan diri dengan tertib. Elan Suherlan, Subang, Jawa Barat.